Halo semua, sekarang aku mau bikin makeup tutorial karakter Ari dari League of Legends. Langsung aja kita mulai ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama, kamu jangan lupa bersihin muka kamu dan tangan kamu karena kan kita nggak tahu ada bakteri atau kuman dari mana-mana. Yang kedua, kita pakai soft lens dulu. Aku pakai Twilight Series di sini warna kuning. Kamu bisa pakai soft lens apa aja yang kamu suka asal warnanya kuning. Yang ketiga, kamu pakai moisturizer atau skincare kamu dulu supaya muka kamu tetap terawat walaupun kamu pakai makeup dan makeup kamu terlihat lebih bagus. Nah, setelah kamu pakai moisturizer atau pakai skincare kamu, jangan lupa kamu pakai sunblock. Kenapa? Karena sunblock itu penting. Itu mencegah kanker kulit. Dan kamu bisa menghindarkan muka kamu dari spot-spot hitam karena itu kepanasan. Apalagi kalau kamu cosplay atau kamu keluar rumah di siang hari terik panas. Ah. Gitu. Ini sunblock yang aku pakai dari Clinique. Itu SPF 25. Menurut aku ini enak banget karena transparan dan bagus di bawah makeup. Kamu bisa pakai sunblock apapun, yang penting bisa untuk muka. Setelah kita pakai skincare dan sunblock, sekarang kita pakai foundation. Aku pakai Bobbi Brown ini. Ini namanya foundation stick nomor 3 warna beige. Ini bentuknya kayak gini, stick kayak lipstick ya. Tapi ini foundation kok. Pori-pori aku. Ini optional sih, kalau misalnya kamu punya foundation yang udah hebat banget bisa menutup semuanya, cuman satu juga gak masalah. Aku suka ini dan ini udah botol ketiga kayaknya. Aku suka banget sama BB cream ini dari Dr. Jar yang Black Label Plus Whitening and Anti Wrinkle SPF 25 PA++. Ya, kita pakai ya. Thank you.
bisa pakai concealer untuk nutupin area bawah mata atau bekas jerawat ataupun ketidaksempurnaan muka kamu. Kalau aku pakai Bobbi Brown yang tadi, yang foundation, karena dia bisa di layer dan bisa nutupin bekas-bekas itu. Shading and Tint Kit nomor 2. Ini bentuknya kayak gini. Ada yang gelap, ada yang terang. Ini untuk shading dan ini untuk highlighting. Kalau untuk shading, kan karena pipiku tembem, jadi banyaknya di pipi. Pakai yang ini dan pakai kuas kayak gini, agak miring supaya dia bisa gampang untuk blending jadi garis. Kita pakai ya. Thank you.
eyeshadow. Eyeshadownya warna merah karena Arif matanya semuanya merah. Itu pakai Anna Sui nomor 4. Bentuknya kayak gini. Sebenarnya dia eyeshadow palette. Tapi karena aku butuh cuma satu warna, jadi aku cuma beli satu aja. Warnanya kayak gini. Shade-nya merah ke orangean. Terus ada lagi satu eyeshadow lagi untuk gradasinya. Aku pakai Etude Overgirl. Dia warnanya pink muda untuk gradasi warna merah tadi. Biasanya pakai glitter dari Dolly Wing cream eyeshadow. Kadang-kadang aku pakai ini buat base sebelum eyeshadow kayak tadi. Jadi ini untuk brow bone sekalian supaya lebih mengkilap. Kayaknya eyeliner pen lebih gampang untuk diaplikasikan, apalagi untuk orang-orang pemula yang masih sulit untuk membentuk eyeliner. Ini paling gampang, jadi aku saranin pakai bentuk pen. Aku pakai ini dari Face Shop yang Ink Graffiti warna black nomor 1. Terus eyeliner ini yaitu dari Nature Republic Botanical Liquid Liner. Dia pengaplikasiannya agak susah, tapi dia lebih terang. Maksudnya hitamnya itu lebih bold. Jadi aku sebenarnya suka ini supaya lebih terang aja. Tapi untuk ngebentuk, eyeliner ini lebih gampang. Oke, kita pakai.
pertama pakai lip balm dulu, abis itu aku pakai dua lipstick karena pengen pakai bibir yang gradasi. Aku pakainya ini Etude Rosettin Lip sama ini dari Face Shop kayaknya. Ya, Face Shop. Ini My Lips Eat Cherry. Rasanya kayak ada cherry-cherrynya gitu. Kita pakai ya. Saatnya kita pasang bulu mata. Aku pakai bulu mata atas dan bulu mata bawah. Ini dari Dolly Wing nomor 2, yang bawah nomor 5. Kita pakai ya. Nah sekarang makeupnya udah selesai, yay! Satu lagi, ada tips untuk kamu sebelum pakai whisker. Biasanya aku pakai setting powder, yaitu bedak untuk ngeseal semua makeup aku supaya nggak luntur kemana-mana dan memperbagus semua makeup aku. Biasanya aku pakai MAC Studio Fix yang mana kelihatan mukanya jadi lebih mulus. Sebenarnya ini udah ada foundationnya sih, cuman karena aku suka banget sama bedak ini, jadi aku selalu pakai bedak ini. Gitu. Ini NC35. NC35. Warnanya kayak gini. Agak yellowish beige gitu. Ini sponge-nya kayak biasa. Tapi karena hari ini mukaku lagi kering, jadi aku nggak pakai. Aku skip. Ditambah tadi udah pakai BB cream, jadi aku merasa itu udah cukup. Aku, gimana kalian yang udah nyoba, take fotonya ke FB atau Instagram aku ya. Terus kalau kalian punya request, misalnya ada makeup tutorial karakter lain yang pengen kalian lihat, kali aja selanjutnya videonya bisa aku bikinin. Makasih ya udah nonton. Aku undur diri dulu. Bye.